Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaje Channel. Oh ya sahabat Tani, untuk yang pertama admin mengucapkan ya, admin selaku Maman Adaje Channel mengucapkan selamat Hari Tani Nasional yang ke-63. Semoga para petani semakin mandiri, semakin kreatif, semakin inovatif dalam bertaninya. Dan Maman Adaje Channel semoga masih terus setia bersama teman-teman semua dalam mengedukasi teman-teman semua dalam memberikan pencerahan tentang pertanian sahabat ya. Alhamdulillah hari ini kita mengambil ini sahabat ya, mengambil tanah hutan ini akan kita gunakan untuk mempermentasi pupuk NPK Mutiara sahabat ya. Teman-teman semua, mungkin teman-teman pada bertanya kenapa sih harus menggunakan tanah hutan seperti ini. Tanah hutan seperti ini kaya akan mikroorganisme sahabat ya. Bahkan ini akan menghidupkan tanah yang mati ya, yang tandus bisa subur modal tanah seperti ini. Nah sahabat tani, kalau teman-teman pengen hemat dalam menggunakan pupuk kimia, bisa mengikuti cara ini sahabat ya. Dengan kita menambahkan tanah hutan ini artinya kita akan memindahkan mikroorganisme yang kompleks di hutan ini untuk kita pindahkan pada media tanam kita, sehingga media tanam kita nantinya akan menjadi subur seperti suburnya di hutan ini sahabat ya. Oh ya sahabat tani, untuk proses kali ini juga bisa disebut sebagai bionuklir sahabat ya, hanya saja modal ditambah dengan tanah sahabat ya. Nah sahabat tani, tanah hutan ini admin ambil dari bawah pohon pisang hutan sahabat ya, di sebelah situ. Dan juga di bawah ini kayu yang sudah lama, yang sudah tahunan runtuh di sini, kemudian sudah menjadi tanah humus ya. Tanah humus ini terdiri dari akar-akaran, dedaunan lapuk dan juga pepohonan sahabat ya. Sehingga di sini terjadi proses dekomposisi secara alami. Ini juga kaya akan mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya dari sini ini kita akan gunakan untuk mempermentasi pupuk NPK Mutiara supaya lebih dahsyat lagi sahabat ya. Oh ya sahabat tani, untuk proses pembuatan pupuk kita kali ini kita akan membuat bionuklir sebetulnya sahabat ya, karena kita akan memperbanyak NPK Mutiara menjadi pupuk cair 20 liter sahabat ya, yang bermuatan mikroba tentunya sahabat ya. Oh ya sahabat tani, kita lanjut ke proses pembuatannya. Nah sahabat tani, kemarin kita sudah membuat pupuk modal Vertipos 2 kg sahabat ya. Artinya kita baru punya pupuk fosfatnya sahabat ya. Nah pada pupuk timun ataupun pupuk tanaman lainnya itu selain fosfat juga perlu dibutuhkan NPK dan juga kalium nanti sahabat ya. Nah untuk yang kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Setelah kita kemarin membuat pupuk fosfat, hari ini kita akan membuat NPK majemuknya. Dalam hal ini kita memanfaatkan NPK 16 3 kg sahabat ya. Nah jadi nanti ada 3 wadah nih, ada fosfat, ada NPK, ada kalium ya. Untuk kalium insya Allah nanti menyusul untuk video pembuatannya sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk proses pembuatan bionuklir kita kali ini, selain tadi itu tanah humus atau tanah hutan, kita akan tambahkan tentunya dengan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini juga tidak baku sahabat ya. Artinya enggak harus seperti yang ada pada video ini. Kalau punya admin ini memang ini air jakaba yang bahannya air kelapa, yang kita tambahkan dengan kentos kelapa dan juga kita tambahkan dengan biang jakaba sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita akan siapkan juga JPT ya. JPT nya admin menggunakan JPT perbanyakan, yaitu dari Gibro yang kita perbanyak dengan JPT belimbing wuluh sahabat ya. Nah sahabat tani, setelah kita siapkan JPT, kita juga menyiapkan PSB sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita juga tambahkan dengan bahan yang lainnya sahabat ya, yaitu kita akan tambahkan dengan gula merah sahabat ya. Gula merah ini sebagai pengaktif mikrobanya sahabat ya. Untuk yang pertama kita ambil air dari pupuk organik cair sahabat ya, kita menggunakan air jakaba ini saja, kita pindahkan dulu airnya sahabat ya. Nah selanjutnya setelah kita siapkan air,
kita iris gula merah. Nah, gula merahnya kita menggunakan 2 biji, sahabat ya. 2 telepek, guys, ininya gula merahnya. Oke, sahabat tani, gula merahnya kita tinggal iris supaya halus, sahabat ya. Setelah gula merahnya kita iris, kita aduk bersama air jakaba. Kalau punya admin mah, kalau punya teman-teman bisa menggunakan VOC, sahabat ya. Selanjutnya kita masukkan PSB, sahabat ya. PSB kita juga gunakan 1 liter saja, sahabat ya. PSB-nya udah lumayan lama ini, sahabat ya. Udah merahnya merah tua, sahabat ya. Kita gunakan PSB atau pupuk fotosintesis bakteri 1 liter, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita masukkan JPT 1 liter, sahabat ya. Ya, sahabat tani, setelah semuanya masuk ke sini, kita aduk, sahabat ya. Nah, sahabat tani, setelah kita membuat larutan gula merah yang dicampur dengan PSB dan JPT, kita ambil NPK16-nya. NPK16-nya kita menggunakan 3 kg saja per pupuk cair nanti 20 liter, sahabat ya. Nah, ini NPK16-nya 3 kg kita masukkan ke air jakaba yang sudah kita buat sebelumnya. Ini usianya 9 hari setelah pembuatan, sahabat ya. Ini untuk NPK-nya NPK Pak Tani, sahabat ya, NPK16. Oke, sahabat tani, setelah kita masukkan NPK16-nya, kita aduk, sahabat ya. Ini membutuhkan waktu 5-10 menit sampai NPK16-nya ini benar-benar larut, sahabat ya. Oke, sahabat tani, setelah NPK16-nya larut, kita masukkan tanah hutan, sahabat ya. Tanah hutannya kita menggunakan 5 genggam, sahabat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tanah hutannya kita menggunakan 5 genggam, sahabat ya. Selanjutnya, sahabat ya, setelah kita masukkan tanah hutan 5 genggam, kita masukkan cairan tadi yang isinya gula merah, PSB, dan JPT. Kita masukkan ke sini, sahabat ya. Setelah kita masukkan, kita aduk, sahabat ya. Untuk lama fermentasinya 24 jam bisa, 7 hari juga bisa, 21 hari lebih bagus, sahabat ya. Oke, sahabat tani, untuk dosisnya, kalau admin sendiri ya, admin menggunakan 200 ml atau 1 gelas ini per 10 liter air untuk aplikasi kocor, sahabat ya. Dan aplikasi spray juga, kalau untuk Maman RJ Channel, menggunakan 1 gelas per 15 liter air. Nah, bedanya dari literannya saja ya. Kalau untuk kocor 1 gelas per 10 liter air, kalau untuk spray 1 gelas per 15 liter air atau 16 liter air. Untuk yang terakhir, kita tinggal tutup saja menggunakan kain, kemudian kita ikat karet. Nah, karena ini di luar bukan di dalam rumah, kita akan tutup dengan ini styrofoam yang ada plastik hitamnya, sahabat ya, supaya teduh mikrobanya di dalam ember ini tidak terganggu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan hadirnya video ini, bertani semakin hemat dan tentunya semakin semangat. Selamat Hari Tani ke-63. Semoga para petani makin sukses. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.